Hai kawan-kawan sekalian, adakah anda sudah bersedia untuk mendengar firman pada hari ini daripada Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Gereja Yang Menang, Puji Tuhan. Ayat pembukaan kita diambil dari kitab Matius 16 ayat 18 yang berkata, Aku akan mendirikan gerejaku dan segala pintu alam maut tidak akan dapat mengalahkannya. Amin. Gereja Yesus Kristus telah bertumbuh. Puji Tuhan. Kita telah bertumbuh dalam pengertian, dalam pengetahuan serta dalam pelaksanaan kuasa dan kekuasaan di dalam Kristus. Walaupun ada musuh yang bersungguh-sungguh untuk menentang gereja dan menghalang kerja Injil, usahanya adalah sia-sia. Gereja tetap akan bergerak maju dan Yesus telah mengatakan bahwa pintu alam maut tidak akan dapat mengalahkannya. Haleluya. Yesus telah memberikan kita kekuasaan ke atas penguasa kegelapan yang sudah digulingkan itu, ke atas kerajaan, kuasa dan kekuatan rohani jahat di syurga. Dia menjadikan kita berkuasa untuk menjalankan sesuatu di bumi, di sesetengah negara, negeri dan bandar. Beberapa orang pemimpin bermegah menentang gereja. Mereka telah bersumpah untuk menjadi musuh gereja. Namun, sejarah yang sama akan berlaku di mana mereka akan kalah sama seperti orang yang sebelum mereka. Dengan merujuk kepada gerejanya, Tuhan Yesus berkata, semua orang yang jatuh pada batu itu akan hancur dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan tergalas menjadi debu. Dalam Lukas 20 ayat 18. Apabila Saulus dari Tarsus mengetuai penganiayaan terhadap orang Kristian pada zaman awal gereja, Yesus menampakkan dirinya kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik dan membuatkan dia Saulus sedar bahawa usahanya hanyalah sia-sia. Alkitab menggambarkan Saulus secara spesifik bahawa dia menimpakan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1. Haleluya. Kemudian Alkitab berkata, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sukar bagimu menendang ke tongkat runcing. Lalu dengan gemetar dan hairan, dia berkata, ya Tuhan, engkau ingin aku melakukan apa? Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 hingga 6. Haleluya. Dalam Yosua 10 ayat 40, Alkitab menunjukkan apa yang berlaku kepada orang yang menentang umat Tuhan pada zaman Yosua. Ia berkata, demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, dari pegunungan, tanah Negev, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkan lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang dapat melarikan diri. Yosua telah mengalahkan mereka semua. Puji Tuhan. Ayat Injil yang ke-42 berkata, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus.
Bagaimana hal ini boleh terjadi? Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Haleluya! Kita berada di pihak yang menang dalam nubuatan. Kita hanya menang dan selalu. Jadi jangan takut. Layanilah Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya! Marilah kita membaca doa ini bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih kerana menguatkan gerejamu dan membangkitkan keberanian dalam diri anak-anakmu untuk melakukan kehendakmu dan memenuhi panggilan mereka dalam Injil. Rahmat untuk keselamatan bekerja bahkan sekarang ketika anak-anakmu yang memberitakan firman kehidupan yang membuka mata orang yang telah dibutakan oleh penguasa dunia ini dalam fikiran mereka dan memalingkan mereka dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa syaitan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, anda boleh merujuk Kitab Ibrani 13 ayat 5, 2 Korintus 2 ayat 14, Kisah Para Rasul 4 ayat 29 hingga 31. Haleluya! Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai firman ini dengan menekan butang like dan subscribe Rhapsody Reality Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen yang seterusnya dan Tuhan memberkati anda semua. Amin. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.